Shit Mess Lovers, so welcome back to my YouTube channel. Jadi kembali lagi sama aku, Chelsea. Jadi hari ini aku mau ajakin kalian unboxing bareng aku. Sebenarnya ini tuh udah aku beli kayak sekitar 2 bulan yang lalu, tapi baru sempat aku bikin videonya tuh sekarang. So, semoga kalian suka sama videonya. And please keep on watching. Jadi hari ini aku itu mau tunjukin dan unboxing bahan kalian, yaitu Mediheal. Ini yang kolaborasi sama Line Friends. Lucu pol guys. Nih, boxnya merah dan lumayan gede. Bokeh bagus pol. Kayak high quality banget sih pasti gambar ini. Di bagian sininya tuh ada gambarnya, brownnya kayak tebar-tebar hati gitu. Dan di sininya koninya. Buat kalian yang pengen beli ini juga, ini aku belinya di Sosiola seperti biasa. Kalau kalian mau, nanti aku akan taruh linknya di description box ya. Nanti kalian langsung cek di sana. Nah, ini tuh aku belinya sekitar 200 ribuan gitu. And tara, menurutku ini worth it sih. Dengan harga 200k, aku dapat segini banyak sheet masknya. Ini kalau diecer menurutku harganya lebih dari 200 ribu. So, yang pertama aku dapat sheet masknya ini. Aku nggak tahu pacarnya brownies apa sih guys, namanya lupa. Ini dapat 2 piece. Untuk yang gambar ini itu yang varian collagen impact essential mask. Sebenarnya ini menurutku kayak sama kayak yang sheet mask mereka tanpa gambar lucu-lucu gini, cuma ini tuh kayak kemasannya bagian luarnya aja yang gambarnya kayak gini, tapi varian sheet masknya sama kayak sheet mask Mediheal yang biasanya. Next, karena ada si ceweknya, pasti ada si brownnya dong. Ini di sini brownnya juga dapat 2. Kalau untuk yang brown ini tuh dia varian NMF Aquarium Ampoule Mask X. Ini buat muka kalian supaya terhidrasi. Next, aku dapat yang koni. Kalau yang koni ini tuh variannya VHP Bright Hydrating Black Mask X. Ini juga dapat 2 piece. Lihat, ini kemasannya lucu pol ya. Kayak bentuk ininya tuh kayak ngikutin sesuai karakternya mereka. Next, aku dapat yang ini, aku lupain namanya siapa, Sally ya, kalau nggak salah namanya si bebek ini. Kalau ini tuh yang Tea Tree Care Solution Essential Mask X. Ini favorit sejuta umat sih, yang udah terkenal bagus. Dan aku ya suka pol sama ini sheet masknya mereka yang Tea Tree. Anyway, ini juga dapat 2 piece ya guys sebenarnya, tapi ini gara-gara udah tak pakai satu, jadinya cuma tinggal satu. Yang terakhir aku dapat 2 pack atau 2 bungkus. Ini itu Mediheal Line Friends Synergy Sheet. Nah, awalnya ini tuh tak kira kayak sheet mask spesialnya mereka. Ternyata ini tuh bukan sheet mask yang ada essence-nya di dalamnya, tapi ini tuh kayak sheet mask keringan tok gitu loh. Jadi nggak ada essence sama sekali. Jadi pas tak pegang ini kayak kok kering ya, kayak nggak ada essence-nya. Ternyata emang nggak ada essence-nya. Nih, bagian belakangnya gambarnya kayak gini. Kayak si sheet masknya mereka yang keringan ini gambarnya kayak gini bakalan nanti. Lihat ini, lucu pol ya. Anyway, ini aku dapat 2 bungkus. Di setiap bungkusnya kita itu dapat 4 sheet. Jadinya ini 4 sama ini 4, jadi total 8 sheet mask. Oke, dan terakhir yang dapat eksklusif dari si set Be Mine Mediheal X Line Friend ini adalah para ini lucu pol gak sih guys. Jadi ini tuh tas kanvas terus tulisannya I heard you, ada gambar brownnya. Ini menurutku bagus dan worth it pol sih. Ini lumayan gede tasnya. Nih, bisa kita pakai buat kuliah, kalau misalnya kuliah udah offline gitu, atau buat jalan-jalan ya bisa sih. Ini kayak laptop muat deh.
kayak buku juga muat pasti. Nah, tentunya official ya. Ini di bagian sininya ada kayak tag Medihill, terus di baliknya ada tulisannya Line Friend. Ini kayak ada tulisan Korea gitu sama barcode-nya Medihill Line Friend. Nah, ini tasnya juga enggak abal-abal sih guys menurutku. Kayak jahitannya rapi, terus bahannya juga enggak tipis-tipis amat gitu. Ini lumayan tebel. Habis deh. Jadi box-nya ini meskipun nggak terlalu tebel ya, tapi ini bener-bener high quality sih. Halus gitu bokeh. Yang bagian tebelnya itu cuma bagian dalamnya ini, sama yang sisi satunya ini. Yang ininya kayak nggak terlalu gitu. Oh ya, anyway, kalian nggak perlu khawatir. Misalnya kalian beli di Sosiola, box-nya bakalan penyok. Soalnya ini tuh bokeh pas sampai nih aku nggak penyok sama sekali sih kayak bagus gini, karena mereka tuh kayak packagingnya dikasih dus, terus bubble wrapnya juga tebel, jadi boxnya sampai di kita tuh tetap masih bagus kayak gitu. So thank you so much for watching, semoga video ini bermanfaat dan kalian suka sama videonya. Don't forget to like, comment, and subscribe on my YouTube channel. I'll see you on my next video guys.